Ini ada rumah yang ukurannya minimalis ya, tapi panggung. Anu nyangki lembur sudah malam, nyangki nanti jalan kakak kebon. Iya kan dia tanya. Pembincangan gitu, mau pan nyangki lo sudah jalan ke lembur. Ya tetap tinggal banyak. Pangeran radio. Kanggo lampu. Oh jadi kanggo radio, ya kanggo lampunya. Ya man tuh pada ini dianggo radio, tak cuma dianggo lampu bubuhan ya mah engak kene nyata ti panang mantan kepala desa Tanjung Siang ya mah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hani Vlogger. Kita akan berkunjung ke kampung terpencil ya guys, yang berada di jalur Bukanegara Subang ini ya. Kita belok ke kiri ya dari depan sebelum pabrik Aqua ya. Katanya udah 100 meter lagi ke kampung Palasari, udah deket guys dari sini. Pak, ada ke kampung Pala Said ya, saya dia. Bisa. Ini lagi ada proyek pengarukan jalan dan pelebaran jalan nih menuju Bukanegara ya. Jalannya masih bebatuan ya, kurang bagus. Nah ini jalan perkampungannya seperti ini kawan-kawan tuh, bebatuan terjal dan hanya setapak motor ya yang bisa melalui sini. Ini kalau hujan licin nih. Ngiring ya Kang, ngiring amengan Kang. Nah ini guys, suasana kampungnya sangat asyik sekali ya. Serasa kita dibawa ke tahun 70-an ya, atau 80-an tuh. Masih panggung-panggung di sini, semuanya ada 7 rumah guys. Namun diisi satu rumah ya, satu kepala keluarga yang ada di sini, yang lainnya pada pindah ya, karena di sini tadinya nggak ada penerangan atau kelistrikan. Sebelah sananya untuk kebun-kebun. Perkampungan ini akses ke tempat belanja ataupun perkotaannya sekitar 5 kilo katanya, jauh ya. Namun di bawah itu ada jalan raya tuh yang sedang ada pembangunan jalannya, namun masih kurang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pangiring amengan ka bae dia, Pak ya. Sareng sahabat. Mangga, Klan. Sareng Bapak sahabat kan. Abdi, Bapak Supena. Oh, dengan Bapak Supena ya, Pak. Ya. Ini teh kampung apa, Pak namanya, Pak? Kampung Palasari, Kampung Sukakerti. Kampung Palasari di Sukakerti. Kecamatan Sisalah, Kabupaten Subang. Oh, Subang ya, Pak. Ada berapa rumah, Pak, di sini, Pak? Ayeuna teh kantun genep deui sareng 7 sareng musala nya anu lebet mah kantun abdi nyarira. Oh, jadi sareng kepala keluarga nya. Satu kepala keluarga. Aya rancangan kapiraka punaro ngarali nya tambah caca anu kada sapasang rahan anu kada sadar maga anu pasti hidung bae. Ngarali teh kunaon? Ngarali teh kunaon, Pak? Ngaralina kunaon? Aya jalanan ngarih teh pokok Pertamina mah ka hiji satartos ka jantuna longsor. Oh, atau Pertamina pisan mah nyata pan kudu aya penerangan teh kawitna. Kawitna mah. Kawitna mah ku aya. Setelah cenah aya soal-soal ieu ge weneh nya parowek. Ngarali. Mun. Sareng gaduh anu salah pola kitu. Oh, nya tebih nya. Mun. Di dekat sakua teh kasih salah pangeta ka ditu. Ah, kasih salah ka darmangga ka pasangrahan we. Mun mun. Tergantung anu ngarali sepuhna. Mun. Itu tadinya ada 8 rumah ya, namun yang satu rumah ini dibongkar ya karena sudah rusak, katanya sudah kena rayap, jadi dibongkar sama Pak Supena di sini. Disuguhin opieun sama gula aren asli ini mah. Amisna ya, kabina-bina jigan. Asli ieu mah tanpa dicampur. Tanpa dicampur pemanis buatan. Asli tuh. Maya duana, guys. Kawan-kawan tuh. Mantap sih Bapak tuh. Ngantungan-tungan-tungkun. Ah mending kieu pade dieu. Aya yang bapa mah tinggal turunnya ka handap ka kotor. Gaduh motor mah di dieu. Motor. Aye motor teh mah. Engko meta kota kumaha di dieu? Itu mah ka handap ngiring kana angkot. Angkot. Aya angkot. Oh, aya ka dieu lieu? Aya khusus. Oh. Mobil pasar aya opat. Mobil pasar aya opat. Di Payun mah. Ini aya na nuju kieu mah. Ngarang jalan yang mah. Oh, da aya na jalan nuju. Sahari teh opat ngalangkung mah. Nah, langsung itu opat mobil gitu sehari. Mun enggak dinten lalu usuk. Video keneh tapi ya nama ngecas nama. Tadi ya lagi panel lagi. Oh ya. Anu di tihangan mah kanggo radio. Mohon. Kanggo lampu mah ieu anu di paling luhur genteng tadi. Kok kanu lampu mah ieu anu luhur genteng. Mohon anu ageul. Na tiang mah radio ieu nya. Kana aki. Oh nya geuning aya dua nya. Rageun. 12 polan mah ieu nya. 2 di Pak Haji Dedi. Ada Edi Mulyadi, si Bapak Dewan, Pak Haji.
datang ati Pak Nang di Palurah mantan Tanjung Siang. Anu mana Pak? Anu Enggal mah yeun. Anu kange radio. Kange lampu. Oh jadi kange radio, ieu kange lampunya. Ieu mah teh supada di jago radio, teh ieu mah jago lampu bubuhan ieu mah Enggal keneh nyata ti Pak Nang mantan kepala desa Tanjung Siang ieu mah. Enggal keneh ieu mah da. Nanggaluh umang galuh handakeun ya ge. Jadi caang we Pak anu mah nyanteu parowek kuring kita. Caang mah caang nanging ari teuna kieu mah pan ai panasna sakedapna janten si setrum teh kirang kirang tulang pol. Kirang pol setrum. Lain kagiatanna sabaraha jam we nya. Tadi oge mung ngai kiatan. Aya daya naon-naon. Ngadangu-dangu aya naon. Tak kata payun mah kantos beas naon. Disebut anisya sasihan teh. Tasin. Mun nampi teh payun aya nama tos sampai 2 wasit. Saha bansos. Bansos teu nampi, Pak. Teh. Nah nya. Duka. Anu mawi abdi mah nyarios kalas somprak. Heueuh cing teh janten pangurus-pangurus desa teh ah. Duka pedah jalaran ti desa kadeu tebih. Duka pedahanan ka kantun sajami penginten. Duka mabanduk luka ditu pangedan Pak. Duka disakina abdi bahkan abdi terang sok padahal mah abdi mah sagara rupi terang. Oh, mohon. Naon ari geuna terang sok aya nu nyarios teh di Subang. Oh, mohon. Bahaya anu kadeu. Duka naha cenah piraku tah make nanya aku nya teh. Ah, mudah-mudahan ka payuna mah tah aya tah. Mudah-mudahan ngaruping. Mohon. Ieu saha kepala keluarga kita kan endugi sebenarnya PKH bansos teh nya. Tah engal kene ti Subang teh istri anu nyuhunkeun kartu keluarga. Mohon. Kaleresan cenah di dieu teh mun abah mah cenah kaleresan cenah aya ti Subang teh. Nami abah teh sudah nyuhunkeun ka kaleres pasti geus di dieu nyerat teh. Teh ieu teh kumaha maksudna? Nyuhunkeun kakak teh teu cenah abah. Mudah-mudahan ka payun mah senayan naon-naon ni gabah nampi. Mun da ti payun ge cek teh waktos ti payun mah teh nampi nanging ayeuna tos tos sawasi sing teh teu aya ayeuna mah sagala rupi ge teu dugi ka dieu. Nya cenah insyaallah bakal payun mah dugi ka ayeuna teu acan aya deui. Sami teh enta sami istri nu ngadatang teh ka dieu. Sigana mah tebih wae tebih geus ka jalan ka dieu. Aya sagala rupi ge nya sagala rupi ge teu aya sagala deui. Ayeuna ka hoyong abdi di daerah abdi we lingkungan di abdi mah da poho ka isin sarana sama kadong kapan menak pok kadong kapan menak pok ku hoyong-hoyongna kitu nya jantan abdi teh emutan teh asa teu raos asa di anak karek kenceng teh para sami wae nya warga Subang para sami masyarakat aja. Apa di kantun banyak? Mangga. Assalamualaikum. Insyaallah. Insyaallah kadede Pak.